What's up guys, welcome back with me. Okay guys, jadi sebelum gue memainkan game yang satu ini, gue akan kasih dulu warning ke kalian. Kalau game yang akan gue mainkan ini, mungkin nanti akan ada beberapa tayangan yang kurang cocok buat anak-anak ya. Karena akan ada kayak semacam darah-darahan dan sebagainya. Karena gue akan memainkan game Wax Series ya. Jadi pasti buat kalian mungkin yang gak kuat dengan hal-hal kayak gitu, atau kalian mungkin masih belum cukup umur, mungkin kalian bisa skip aja video ini ya. Tapi balik lagi, gue udah kasih tau dulu warning ke kalian. Kalau kalian masih mau nonton, ya itu tanggung jawab kalian ya. Dan juga pasti konten ini tidak ada iklannya, akan kena dolar kuning. Jadi ya udah kalau gitu, karena kalian cukup banyak yang request buat melanjutkan lagi Wax Series, Wax Series. Oke, jadi sekarang sini gue sudah ada di satu game, namanya itu Wax the Serial Killer. Jadi ini salah satu Wax series terbaru yang ada tahun 2018. Dan ya kalian juga bisa lihat di sini grafiknya lebih bagus ya. Jadi pastiin dulu kalian kasih like dan subscribe dulu ke YouTube channel gua. Kalau udah, langsung aja kita bermain game Wax the Serial Killer. Let's go. Dan sekarang di sini itu ada cewek satu diikat. Oke. Karakternya masih sama ya, si cewek ini juga. Dan ada orang kayak Power Ranger, bukan sih ya. Bukan Power Ranger ya, ini kayak apa ya. Dia dibungkus semua, matanya ditutup X gitu. Dan, ini serem sih ini orang sih. Dia kayak bawa pisau gitu coy. Dan orang ini dirantai. Ya, palanya kayak dijahit-jahit. Ini kayak psikopat gitu deh. Jadi yaudah kita play saja kalau gitu. Let's go. Wax It Presents. Yaps. Udah lama banget gue gak main game ini. Ada si cowok dan si cewek. Oh, ada anjingnya juga. Oke. Apa tuh? Oh, dikasih daging. Aduh, anjingnya masuk ke dalam lagi. Perasaan gue udah gak enak nih, feeling gue. Dia masuk udah. Oke. Oh, no. Alright. Dan si cewek ceritanya ditusuk tadi. Kayak suntikan atau pisau kecil ya. Dan si cewek disekap ceritanya. Dia ada di dalam ruangan. Oh, ini dia. Oh my wah. Itu dia psikopatnya. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Si cewek kaget. Oh, anjingnya di bawah juga. Alright, action. Search for items to interact with. Oke. Kita mesti cari item buat interact. Oke, kandangnya doang. Kita klik. Apa yang akan terjadi? Oke, kandangnya dibuka dan anjingnya keluar. Oh, dibukain talinya. Tapi kayaknya nggak semudah itu deh. Coba kita... Oke, bener. Kayak gitu doang. Ternyata kok gampang tuh, Ben. Vengeance. Find all the 20 ways to kill the serial killer. Oke, itu si psikopatnya, si pembunuhnya itu ya. Kita ada yang pertama, the rack. Kita langsung aja klik. Bisa apakah? Kita lihat. Oh, dia ngambil palu. I see. Oh, no. Digetok gitu coy, dan Oke, karena gue udah kasih warning di depan, jadi gue gak akan cut bagian-bagian yang itu ya. 15 minutes later, soalnya terakhir Wax Series gue cut pada komen-komen ya. Jadi karena gue udah kasih warning, jadi ya ini dia. Aduh, diapain? Ah, ditarik coy. Alamak, ingetnya cuma di game ya, jangan dibawa baper ya. Oke, dan balik lagi, gue udah ngomong, gue udah kasih warningnya coy. Dan si cewek keluar. Oke, dan itu orangnya. Alright, langsung aja kita skip, kita skip, kita skip. Let's go, kita mesti cari 20 cara buat mengkoitkan dia. 14 ya. Di kanan atas ada, kita coba lagi cara yang kedua. Apa ini ya? Kita coba lihat. Itu kayak pala Sphinx gitu yang di Mesir ya. Oh iya, Mesir kuno gitu coy. Set. Oh, ketahuan. Kita lihat. Woi, kebuka topengnya. Boleh si cewek ini. Set, ditutup dan diapain tuh? Set. Tajem-tajem, diulang-ulang terus lagi. Gila. Udah kan? Set. Oke, dan dia jatuh. Bloody, katanya. Dan si cewek keluar. New kill fun. Oke, kita next aja coy. Gila. Masih sama game Wax ini ya. Sadis juga ya. Cuma bedanya nih grafiknya lebih bagus ya kali ini ya. Kita cari item lagi. Oke, aduh. Feeling gue yang gak enak nih. Ini kayak pisau yang bisa ke bawah. Disabet. Oke. 15 minutes later. Oke, begitu ya, udah begitu ya. Gue aja gak berani ngeliatnya, kita skip aja ya. Oke, ini apa? Propane tank. Oke.
tabung gas LPG gitu ya. Kita coba lihat apa yang akan dilakukan. Set, aih. Diketok. Oke, dia koit. Gila, itu si psikopatnya cuci tangan pakai darah gitu, coy. Serem kali ya. Dan ini dia mukanya si psikopat. Oh, pakai ini, pakai api. Diapiin. Dibakar. Udah, Mbak, cukup, Mbak. Waduh, apa gosong gitu tengkoraknya lepas. Waduh, apa jadi? Oh my wah. Oke. Okay. Aduh, radikal. Oke. Okay. Let's go. Kita cepet aja ya. Kita cari lagi itemnya, ada elektrik. Oh, ini kita mesti komboin, coy. Bangku itu sama ini kali. Elektrik sama... Oh iya, sama kabel ini. Oke, kita coba lihat. Set! Diketok lagi. Alright. Dan apa yang akan dilakukan sama si cewek ini? Gila, ini cewek. Kayak cewek-cewek biasa gitu, tapi sadis ya. Ditaruh di bangku listrik. Kita lihat. Set, dinyalain. Oh, kesetrum si Bambang psikopat. Aduh, oh, masih hidup tapi dia. Dikasih air, ditarik lagi. Udah cukup, Mbak. Jadi gepeng gitu, coy. Aih, udah selesai. Oke, kita skip aja. Sadis sekali lah, Mbak, inilah. Kita cari lagi itemnya. Ini apa nih? Red hole dikomboin sama palu. Bisakah? Kita mesti cari kombonya, coy. Ada lubang tikus gitu. Oke, kita dapat kombonya. Kita lihat. Oh, sama diketok lagi ya. Kira-kira kombonya sama diketok dulu sampai pingsan. Abis itu 15 menit kemudian baru dilakukan hal-hal yang aneh ya. Kita lihat. Set. Oke, ditarik. Si Babang ditarik. Ya. 15 minutes later. 15 menit kemudian. Oh, ditaruh di situ lagi. Oh, dikasih tikus. Oh, my wah. Ya, apa ini tuh tapi ya? Tikusnya. Oke, 30 menit kemudian. Kita lihat. Tikusnya jadi tikus. Kanibal gitu, coy. Oke, 30 menit kemudian lagi dan digrogotin, coy. Dan sudah selesai sepertinya. Oh, 1 jam kemudian kita lihat. Gila, ini game sih gak cocok banget buat anak-anak. Jadi iya, sepertinya sudah selesai. Kita lanjutkan saja ke next-nya kalau gitu. Gila, ini game sangat tidak gue rekomend buat anak-anak ya. Nanti judulnya pun gue akan kasih warning yang sangat ya. Ini apa? Kita mesti cari kombonya. Di sini gue baru aja klik gunting-guntingan kayak gunting-gunting yang ada di laboratorium gitu ya. Aduh, feeling gue udah gak enak nih, coy. 15 minutes later, 15 menit kemudian kita lihat apa yang akan dilakukan sama si cewek. Ini jatuhnya bukan si orangnya yang psikopat, tapi ceweknya yang psikopat ya. Waduh. Alamak, diapain itu? Waduh, dimakan sama anjing. Oh, dagingnya di... Oh, okay. Oke, Mbak, cukup, Mbak. Ya, dibakar dan dikasih makan gitu. Oke. Cukup, Mbak. Oke, ada kapak, tapi kita butuh alat bantunya. Kapaknya kita pakai apa ya alat bantunya ya? Gue juga nggak tahu. Kita klik-klik kita aja, coy, game ini mah. Oh, gue baru aja pencet si kapak sama alat tadi, coy. Ternyata kombonya yang fire-fire itu sama kapak. Diapain? Set. Oke, set. Oke, topengnya copot dan apa yang... Oke. Cukup lah ya. Kalian udah tahu gambarannya gimana ya. Cukup ya, kita next aja ya. Itu terlalu barbar, coy. Gue aja gak kuat ya. Next, gue baru aja pencet. Apa ini? Gue gak tahu. Ada di situ ya. Oh, shotgun. Oke. Apa yang akan dilakukan sama si cewek psikopat ini? Diambil shotgunnya dan... Ditembak. Oke. Ya, shotgunnya buat nembak lah ya. Set. Ceweknya kaget. Dan... diambil lagi amonya lewat situ. Gila. Oke, dimasukin. Duar. Astaga. Next. Skip. Gue baru aja pencet palu dan kombonya sama kayak kayu juga, coy. Tapi yang... Oh, itu kayu yang ujungnya. Ya. Aduh.
okay. Au, okay, okay. Okay, ouch katanya. Okay. Sadis sekali lah Mbak satu ini ya. Kita udah dapat 10 combo BTW. Kita butuh nyari 4 lagi, coy. Dan ya, gua dapat tangan Wolverine. Set. Set. Oh, my. Okay. Okay, dia mau ngapain lagi sih, Mbak? Set. Dicabik-cabik. Set, dan orangnya terjatuh, dicabik lagi. Belum selesai, Mbak. Well done, katanya well done ya. Cukup, Mbak. Kita butuh 3 lagi, coy. Apa ini kita klik aja? Gua enggak tahu, pokoknya kita klik aja yang belum kita pencet. Set, diketok seperti biasa dan kita tunggu aja 15 menit kemudian. Oh my wah, set, palanya ditempel. Ya. Yap. Dan Okay. Oh. Aduh. OMFG tadi katanya ya, sadis sekali kau, Mbak. Dan ada gergaji kita belum coba juga. Okay, Mbak. Set. Oh, ketahuan. Ketahuan, coy. Ketahuan dia mau ambil gergaji. Oh, dia salah. Oh, dia salah. Akhirnya diserang balik karena si Mbaknya terlalu sadis. Okay. Okay, Mbak. Kena karma si Mbaknya. Oh, anjingnya datang. Set. Oh, anjingnya bantuin, coy. Oh, okay. Dan, oh. Bisa begitu gak tuh? Astaga, kenapa jadi begitu? Kok posisinya jadi berbalik? Good job lagi katanya. Gak bener. Dan kita sisa satu lagi kill yang belum kita coba, coy. Apa yang belum kita coba ya? Dan ada kunci di sini. Kita coba pencet. Oke, ini akan menjadi kill terakhir di game Wake the Serial Killer ini. Kita lihat. Oh, ceritanya dia mau kabur. Oke, dan ceweknya ketahuan mau kabur dan fail, selesai coy. Akhirnya kurang baik ya. Kunci itu membawa kepada suatu hal yang kurang menyenangkan, coy. Jadi ya udahlah, sudah selesai berarti kita sudah mendapatkan semua killnya. Jadi sampai sini dulu aja gua bermain game Wake the Serial Killer ini dan gua sangat tidak merekomendasikan game ini untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun ya. Okay, jadi ya kita sudahi saja video ini. So, thank you banget buat kalian semua yang nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, ya komen aja lah. Kalau mau like, komen ya. Jadi thank you banget buat kalian semua yang nonton. And see you guys next video. Goodbye. Jangan dicontoh. Gua sangat tidak menyarankan untuk anak-anak. Ini cuma di game doang ya. Jadi jangan terlalu dibawa serius. Bye-bye.